Warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa dibantu? Oh iya. Iya Mbak Yuni, salam kenal, saya dari Taiwan. Ini umpamanya, saya kan ada barang di itu kargo ya. Ya, terus. Mau ceritanya mau dikirim ke sini, tapi kan saya lagi posisinya lagi kayak begini, nggak ada uang umpama gitu loh. Miss Yuni bisa bantu ambilin dulu, taruh di tempat Miss Yuni bagaimana gitu. Maksudnya gimana? Nggak paham saya. Ada barang di kargo, tapi kargonya ceritanya itu mau ditutup, nggak tahu mau ditutup kapan, nggak bisa bayar pajak apa gimana gitu. Barangnya ada di mana? Ada di kargo, di kantor kargo itu, tapi ntar saya konfirmasi sama suami saya dulu. Sebentar, saya nggak paham nih, kargonya di mana, kamunya di mana, mau dikirim ke mana. Saya di, enggak maksudnya gini, kargonya kan di apa barangnya di kargo situ gitu ya di tempat Situ itu itu, di mana? tetap Situ itu di mana, Mbak? takutnya katanya nggak bisa bayar itu kantor kargonya nggak bisa bayar apa gimana Sebentar, gitu. kargonya di situ itu di mana? Di Indonesia, di Taiwan, di Singapura, di mana? Saya kan nggak tahu. Di Hong Kong Oh, di Hong Kong, ah, terus? iya ceritanya ya saya minta bantuannya takutnya dadakan ditutup gitu barang itu kalau Miss Yuni bisa bantu diambilin dulu ntar kalau suami saya udah lebih ntar diambil di tempat Miss Yuni gitu. Loh, nggak bisa Mbak, om, tempatnya Miss Juni bukan penitipan kok. Ya minta tolong soalnya ini itu apa kalau mamanya mau di kirim ke sini gitu itunya gede banget gitu loh. Loh, loh, Saya loh. posisinya lagi nggak bisa ngeluar apa nggak ada uang gitu. Satu hal, leh barang di tempat orang. Mau dititipin ke Miss Yuni dan Miss Yuni yang ngambil. Gak salah dah sampean. Ya, saya minta pendapatnya dulu gitu, bisa enggak gitu. Gak bisa sayang. Miss Yuni posisi ada di Indonesia loh. Oh, ada di Indonesia yang di Hong Kong siapa ya? Saya nyuruh anak saya untuk ngambil paket ini jenengan. Kargo nih Oh sampean. gitu. Ya ntar soalnya gini, umpamanya itu ntar dia mendarat baru ngambil ke tempat anaknya Miss Yuni di situ gitu, biar enak gitu, bagaimana ya gitu. Soalnya takutnya dadakan ditutup kargo itu ya musnah lah gitu. Ngerti, tapi yakin sampean nyuruh anak saya untuk ngambil barangnya sampean yang besar, banyak dan besar? Insya Allah, insya Allah. Maksud saya, kamu yakin nyuruh saya, anak saya untuk ngambil barangnya jenengan? Ya, saya konfirmasi ke suami saya dulu bagaimana ininya. Soalnya umpama gitu ya, minta bantuan sama anaknya Miss, suruh apa, paketin ke saya ini. Tapi itu harus ngeluarin duit banyak. Soalnya posisi saya lagi nggak bisa gitu loh. Nggak bisa ngasih duit buat ongkos itu gitu loh, Miss. Saya nggak tahu nih Mbak, sampean kenal saya begitu dalam nggak? Atau sampean kenal biasa saja sama saya? Jujur, anak saya orang Saya Hong Kong. lihat, Sebentar, anak iya saya saya orang Hong lihat, Kong. Dan iya. apapun yang mereka lakukan itu adalah uang dan uang. Di hari ini tuh membantu orang tanpa uang. Tapi kan nggak mungkin nih, anak saya gotong-gotong barangin jenengan. Gotong terus dipindah kemana? Sementara sampean tahu Hong Kong itu tempatnya kecil loh. Ya Bener nggak? maaf aja saya minta inian dulu, Miss. Umpamanya itu udah diambil di barangnya di tempatnya anaknya Miss situ. Ntar suami saya ke situ lah itu urusannya sama suami saya sih. Itu soalnya posisi dia kan masih di pertengahan laut gitu. Dia mintanya kayak gitu. Posisimu di pertengahan, suamimu di pertengahan laut. Laut mana, sayang? Daerah London ke Cina kalau nggak salah. Oke. Jadi Itu suamimu. sekitar Suamimu. sekitar ya sekitar berapa seminggu pokoknya 10 ke 11 hari lagi ceritanya baru baru mendarat gitu. Oke, suamimu mau mendarat ke Hong Kong.
di Cina nyantar langsung ke umpamanya udah mendarat ke Cina langsung ke Hong Kong kalau umpamanya itu soalnya takutnya dalam sebelum dia ke darat itu takutnya ditutup gitu. Oke, okay. Suamimu orang mana, sayang? Ada deh Mbak. Lah, samen Soalnya minta dia tolong nih. kerjanya di Samen minta tolong sama ya. orang. Samen nggak jujur, kira-kira saya mau bantu apa enggak? Ya ntar saya konfirmasi ke dianya harus cerita semuanya apa gimana saya ini gitu loh Miss. Ntar dulu saya dipanggil majikanku. Oke, Ntar dulu Miss. terima kasih. Iya ntar makasih ya. Sorry, sorry. Kalian dapat nggak yang, apakah apa yang kalian pikirkan sama dengan apa yang saya pikirkan? Apakah kalian mikirin hal yang sama dengan apa yang saya pikirkan nggak? Teman-teman, kira-kira kalian mikir nggak sih apa yang dikatakan oleh mbaknya itu? Mikir nggak sih kalian? Sebentar, sebentar. Ada yang mikir yang sama dengan saya nggak? Ada yang tembus nggak otaknya ke saya? Ada nggak? Sama nggak yang kita pikirkan? Teman-teman, boleh boleh kasih komen dong ke saya. Apakah yang kalian pikirkan itu sama dengan apa yang saya pikirkan? Sebentar. Apakah kalian mengatakan hal yang sama atau kalian memikirkan hal yang sama dengan apa yang saya pikirkan? Kalau menurut pendapat saya, mbaknya ini terkena modus. Kenapa saya bilang terkena modus? Karena dia bilang bahwa bulenya itu yakin bule. Dia pasti ngirim uang banyak, dan si cowok ini mau kirim barang. Coba deh, kalian sama nggak dengan saya? Nggak masuk di nalar saya. Lagi-lagi nggak jelas ini, kayaknya lagi kena ini, orang ini lagi kena. Dia telepon saya 11 kali, Mbak. 11 kali. Nah, modus. Dari cara bicaranya, saya sudah bisa pastikan dia sudah nggak pakai logika lagi. Sudah nggak masuk di logika lagi. Kalian paham kan? Kalian boleh minta tolong sama saya. Tapi apa iya kalian kalian berpikir bahwa terus minta tolong sama Koko Thomas untuk ambil paketan kalian? Itu karena dia sudah nggak bisa berpikir lagi. Udah nggak ngena lagi di pemikiran dia, di otaknya udah nggak nyangkut ya. Saya minta maaf ya. Tapi percayalah, dia terkena scammer. Dia terkena scammer. Karena sudah nggak pakai logika. Setiap, saya tidak menghakimi, tapi setiap teman-teman yang sudah logikanya tidak bisa dipakai, kebanyakan mereka sudah terkena scammer. Kenapa Miss Yuni bilang seperti itu? Karena sudah indikasi-indikasi kita berbicara nggak nyambung, Mbak. Apa yang kita katakan? Udah kena. Nggak kena. Kita nggak kena, nggak akan masuk di ruangan mereka. Mereka mencoba merahasiakannya. Karena mereka takut modusnya ketahuan. Jadi, saya secara pribadi sangat sedih sekali ya. Kalau sampai ini terjadi pada kalian. Kok gitu, Miss? Kebayang nggak sih apa yang kalian pikirkan selama ini? Apa yang kalian inginkan selama ini? Ingin menjadi ratu? Ya kamu harus proses, Mbak. Jadi cara bicara kita itu sudah ngelantur ya. Maaf. Kalau kalian halusinasi, ditekan oleh majikan, mungkin saya masih bisa berbicara dengan kalian. Tapi kalau kalian halusinasi, pingin menjadi istrinya Bayangkara, istrinya Bayangkara, istrinya Pak Kentara, Pak Polisi, dokter, pilot, pelayaran,
Saya hanya ingin bilang, sadaro, kamu itu siapa? Miss Yuni selalu meremehkan para pekerja migran. Karena kata-kata itulah yang dikatakan masuk dalam kehidupan. Saya katakan pada dirimu sendiri. Kesi Londole, ya. Kapan giliran kamu mendapatkan seganteng itu? Kapan giliran kamu mendapatkan secakep itu? Kapan giliran kamu mendapatkan orang yang sekaya itu, seganteng itu, semuda itu? Sementara kita umur 40-an. Bukan tidak mungkin jodoh di tangan Tuhan. Iya, saya tahu. Karena itulah modus memakai kata-kata seperti itu. Jodoh di tangan Tuhan. Tapi sadaro, duit muntek, gombal muki oleh lananganmu gelem di awam. Berani taruhan. Jadi jangan terlalu GR. Ada laki-laki tiba-tiba mencintaimu. Aku tuh nggak kepingin kalian tuh merasa bahwa ada sesuatu yang harus kita kasih tahu ke orang lain. Tapi jangan terlalu bodoh pada diri sendiri. Jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Halo? Halo, Mbak.